Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi kesempatan kali ini kita akan bahas soal skin legend ya. Nah, jadi cara mendapatkan skin legend yang gratis teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan yang versi spin ya. Nah, di sini tinggal kita klik saja di bagian sebelah kanan ya. Jadi di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian spin seperti ini. Dan nanti teman-teman bisa mendapatkan skin maupun spin ya. Dan nanti spinnya akan berjalan dan teman-teman akan mendapatkan skin ya. Jadi skin gratis dan di sini karena di sini saya sudah menggunakannya. Jadi di sini ada waktunya teman-teman ya. Nah, di sini buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan semua skin legend versi yang gratis, jadi teman-teman bisa menggunakan Stumble Guys yang seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini semuanya sudah terbuka. Nah, di sini dari skin legendaris ya. Jadi dari nomor 1 sampai terakhir ini bisa kita gunakan teman-teman ya, termasuk skin yang lagi viral yaitu skin Super Gue dan skin pisang ya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita gunakan saja dan banyak sekali skin yang bisa kita dapatkan. Oke, jadi di sini buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan Stumble Case yang versi gratis seperti ini bisa tonton video saya sebelumnya. Jadi sudah saya bahas ya tentang bagaimana cara mendapatkan skin legend tanpa terkunci ya. Jadi sudah saya bahas juga. Nah, di sini yang lagi populer itu yang ini ya teman-teman. Jadi skinnya Super Gue. Nah, di sini coba kita bermain ya. Jadi kita akan bermain menggunakan yang versi Super Gue. Nah, di sini tinggal kita klik saja, kemudian kita gunakan. Jadi skin yang baru tinggal kita klik saja di bagian main ya. Teman-teman yang ingin mendapatkan skin legend gratis ya bisa menggunakan Stumble Guys seperti ini. Dan sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Ataupun teman-teman juga bisa bermain spin ataupun skin di sebelah kanan tadi. Nah, di sini kita akan bermain yang menggunakan versi Super Gue teman-teman ya, untuk skin yang kita pakai tadi. Nah, di sini skinnya sudah bisa kita gunakan. Nah, di sini kita coba kita bermain. Oke ya, jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan Stumble Guys seperti ini bisa tonton video saya sebelumnya. Jadi Stumble Guys-nya versi 0.40 teman-teman ya. Oke ya, intinya untuk Stumble Guys-nya semua skin sudah terbuka dan semua sudah bisa kita gunakan untuk versi yang legendaris ya, ataupun versi legend sudah bisa kita buka semua. Dan buat teman-teman yang mendapatkannya silakan teman-teman bisa tonton saja video sebelumnya sudah saya bahas. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.